dakwah juga harus pakai akhlak, harus pakai ilmu. Mau makan, ada adab akhlaknya. Makan tangan kah? Makan tangan kah? Makan bareng-bareng nih, senampan bertiga sama temennya ya. Ada adabnya. Yang pertama adabnya jangan gede-gede suapannya. Yang kedua adabnya kalau kita lagi nyendok jangan ngeliatin mulut teman kita. Ya. Yang ketiga kalau bagiannya di sini udah di situ aja, jangan pakai geser-geser ke sana, longsor ke teman kita entar. Iya, makan ada adab, ada akhlak.